sasarannya adalah trailer dengan angkutan semen yang kelebihan muatan. Di mana pada saat pelaksanaan razia tadi kami temukan 4 unit trailer ya yang jenis 6 sumbu itu mengangkut muatan semen dengan muatan 50 ton. Padahal di kirnya itu tertera 40 ton. Nah, jadi setiap tiap satu unit trailer itu kelebihan 10 ton. Nah, saat ini kondisi jalan di wilayah Kabupaten Tabalong cukup memprihatinkan, terutama yang dari arah Tabalong menuju ke Banjarmasin, yang mana akibat kegiatan-kegiatan angkutan berat ini, yaitu setidaknya mengakibatkan jalan jadi rusak. Dan juga sudah beberapa kali kita lakukan tindakan yang serupa, namun angkutan ini tidak memberikan efek jera, kemudian juga muatannya tetap sama, ada yang 50 juga ada yang 60.